daripada suami dan juga kita diri kita sendiri. Setiap pendapatan bulanan yang kami dapat, yang didahulukan adalah hutang lah. Sama ada hutang rumah, kereta, PTPTN, personal loan. Gunakan duit yang selebihnya untuk perbelanjaan bulanan tersebut, seperti perbelanjaan dapur serta perbelanjaan menguruskan anak, termasuk pamper, susu, pakaian. Kebanyakan bil dia bayar oleh suami, macam bil elektrik, bil telefon, semuanya suami. Rumah pun suami yang bayar. Saya cuma membayar untuk kereta dan juga PTPTN serta personal loan. Dia buat 2-3 kerja, eh? Jadi macam satunya dia kerja sebagai pekerjaan. Saya ada juga pendapatan memulai skrip, dan ada buat job untuk film sikit, untuk consultation sebagai producer. Jadi income-income yang saya dapat ni semua saya akan bagi dekat wife untuk urus. So every month saya akan bagi the whole gaji tu, saya bagi dekat dia. Dia buat budget, apa dia nak belanja, apa dia nak bayar. Tapi biasanya kita akan utamakan macam seorang kereta, seorang rumah dululah. Rancangan untuk kewangan tu saya adalah apa untuk saya simpan, apa yang untuk saya lakukan di bahagian tanah semua kan. Jadi macam saya sendiri, walaupun saya belum berkahwin, tapi saya dah memiliki sebuah rumah sebagai persediaan saya untuk rumah tangga ni lah. Dan saya bahagikan kepada beberapa bahagian, di mana untuk rumah sini saya letakkan lebih kurang dalam 20% daripada pendapatan saya, dan selebihnya tu pula saya spend untuk kos maintenance semua dan simpanan. Dan saya melihat juga dari segi pinjaman, PTM, macam kita sebagai bekas pelajar semua ni, kita terlibat dengan kita tertanduk juga kepada pinjaman PTM kita, dan beberapa jenis lagi pinjaman lah, yang mana itu kita kena bahagikan kepada beberapa bahagian. Dan sebenarnya simpanan untuk diri sendiri dan untuk masa depan mesti kita nak kena ada. Dan selalunya akan saya spend untuk simpanan lebih kurang dalam 20% ke 30%. Sebagai seorang muda tu, saya minat kerja sport. Dan so buat permulaan tu, memang saya sekarang ada 2 buah kereta. Yang mana satu kereta tu kereta khusus sedan, yang mana saya boleh bawa keluarga apa semua. Dan yang kedua tu style sport sikit lah kan. Jadi yang tu yang mana saya gunakan untuk hujung minggu sebagai hobi. Tak sebenarnya kita sebagai seorang pekerja kerajaan, kita tak boleh fikir untuk menambah pendapatan yang lain. Saya dah pun mengeluarkan produk saya sendiri, yang mana insyaAllah akan masuk di pasaran, dan sebenarnya dah masuk di dalam pasaran, cuma belum betul-betul komersial lagi. Dan benda tu saya rasa kan adalah satu peluang. Saya sudah berada di Malaysia untuk 3 tahun lebih. Saya hanya memerlukan 300 hingga 500 untuk beli buku, untuk makanan, untuk beli popcorn, untuk jalan ke conference atau seminar untuk sebulan di Malaysia. Jika dibandingkan dengan negara saya, Malaysia lebih baik.